Weh, ada yang jual durian warnanya cukup kuning. Durian mana nih, Pak? Warna kuning bagus. Pangaron. Pangaron. Iya. Berapaannya kayak gini? Kalau ini 40, ini 60. Nih? 60. Oh. Ini warnanya. Nah. Ini coba kita lihat nih warnanya bagus banget nih. Waduh. Bagus banget warnanya. Warnanya kuning ya, Pak ya? Ada lebih kuning daripada ini, Pak? Ya, ini kawannya, Pak. Itu kawannya? Iya. Nah, ini warnanya sangat menggiurkan. Serius nih, surprise nih. Jarang ya, Pak, yang jual durian warna kuning kayak gini. Ini berapa nih, Pak? 60. Nah, ini kawannya yang ini. Ini warnanya bagus banget ya. Ini kita sekarang di akses bandara ya. Di sana lurus ke kota Banjarbaru. Kalau ke sana terus ke arah bandara baru. Bandar baru Samsudin Nur. Berapa pasnya yang ini? Ini kami itu, Bang. Untuk di sana 40 juta. Di warna lain. Belum cari yang kuning kayak ini. Ini beda. Kedetal lagi. Oke. Lihat, Bang, kita aja. Kita buka yang inilah. Buka di sini aja. Makan di sini aja, Pak. Ada tempat ya? Ada. Kita makan di sini aja. Beli satu harganya 60.000. Kalau untuk harga sih enggak terlalu masalah karena ukurannya nih, nah ukurannya aja seperti ukurannya warnanya seperti ini. Kalau ukurannya sih, kalau menurut saya sih ini ada 2 kiloan ya, Pak ya. Ini ada sekitar 2 kiloan lah. Jadi recommended aja lah kalau untuk membeli. Harganya murah kalau menurut saya dengan warna yang sangat menggiurkan ini. Kita akan buka di sini, kita akan makan di sini. Coba buka lagi, Paman. Nah, ini warna durian yang kita beli yang warna kuning ini ya. Nah. Oke. Kita makannya di sini. Nah, tapi durian sempong durian kan ada sing lubang. Nah, ini dia warnanya. Lihat. Ada melat. Wih. Nah, subhanallah. Ini memang ada bagian yang kurang bagus kalau menurut saya. Tapi enggak masalah lah. Sedikit. Ini satu ada yang kurang bagus. Ini kalau kurang kada bagus kayak ini ada potongannya apa, Man? Ini sayangnya ada bagian yang kurang bagus, tapi enggak apa-apa lah, ada beberapa yang masih bagus. Tapi ini kuning nih. Dagingnya sih lembut, cukup creamy kalau menurut saya. Tapi ini warnanya bagus. Dia kayak ada tepung-tepungnya gitu, kayak masih bertepung. Sih nggak, menurut saya standar, manis biasa, bukan manis legit. Wow, ada ulatnya. Ada ulatnya ternyata. Kalau dari warna sih, kalau menurut saya sih bagus. Cuman sayangnya cuman satu pongnya aja, satu bagian aja yang isinya bagus ya. Yang lainnya banyak ulatnya, jadi kita nggak bisa makan maksimal juga. Ini kita digantikan sama durian yang lain. Tapi beda ini ya. Beda apa ya, warna. Ini kuning, tapi tidak begitu kuning seperti yang awal tadi. Manisnya standar. Sayangnya bagus tadi
warna yang cerah tadi kurang bagus susunya. Masihlah. Jadi kita beli tadi ya tergoda warna ini, tapi tadi ada ulat. Tapi kalau memang bagus, kalau menurut saya sih rasanya sih cukup lah warna ini, tapi ini manis biasa lah, bukan manis legit ya. Jadi judulnya kita sore ini tergoda warna yang cantik. Oke, terima kasih telah mengikuti video pendek ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.